Halo John, kali ini kita akan mengganti tali speedo dengan merek HEC. Tali speedo carry 1000, ujungnya seperti ini, ujung lagi satunya seperti ini. Kita buka dengan kunci 10 di dekat as panjangnya, dan kita buka juga pengait-pengaitnya yang ke depan, dan tinggal pencet saja di bawah speedo dan talinya akan lepas. Ada perbedaan sedikit antara yang ori dan yang HIC, ada bibirnya dan bahannya juga. Yang ori kuningan, yang ini seperti besi, dan panjangnya ada perbedaan sekitar 15 cm kalau nggak salah. Tapi tidak apa-apa, kita pasang saja. Nah, ini dia, kalau ujungnya sama-sama saja sih. Dan juga yang orinya ada karet penutup di bagian untuk deknya di bawah setir. Terus kita buka saja ini karetnya. Untuk mengetes apakah berputar, kita coba dengan obeng, lalu kita coba pasang. Pada saat memasang tinggal pencet lalu dorong dan terpasang. Oke, kita pasang di bagian bawah dengan memutar-mutar agar coaannya bisa masuk ya. Ingat diputar-putar. Lalu kita coba, dan ada perbedaan karena perbedaan panjang, jadinya jalurnya langsung nyebrang, biasanya ke sini dulu lalu baru ke belakang. Oke, waktunya kita melakukan uji coba apakah tali speedo ini berfungsi dengan baik. Saya taruh kameranya di kilometernya lalu kita coba jalan, dan akhirnya berhasil. Untuk keawetannya bagaimana ya, kita tunggu. Biasanya tali speedo itu putus karena ada karat atau mobil sering mundur biasanya. Kita coba dengan merek yang berbeda dari asli. Terima kasih.